Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, lama tak kembali ke Kedah. Sedap juga makanan kat sebelah tu. Alhamdulillah. Semua sihat ya? Okey, tajuk yang diberikan kepada saya malam ni adalah tentang macam mana nak berdakwah kepada jiran kita. Nak tanya dulu, tempat yang kita duduk di sini ada tak jiran yang bukan Islam? Ada. InsyaAllah ya. Tapi perlu tak saya memperkenalkan diri ataupun sudah kenal? Siapa yang belum kenal saya? Oh, ramai juga. Okeylah, seperti biasa. Tak kenal maka tak cinta. Betul? Itu kata-kata Melayu. Kata-kata orang Cina, nanti sudah cinta banyak pening kepala. Okey, beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sama, kurang tepat. Sikit beza, tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia, bangsa Cina yang masuk Islam, kekalkan nama Cina sebagai nama Islam saya. Saya percaya ramai orang di sini tertanya-tanya kenapa. Betul? Jawapan saya ringkas, suka hati saya. Nah, saya tak tukar nama ada banyak sebab. Sebab yang pertama nak tukar persepsi masyarakat. Saya ni memeluk agama Islam, bukan masuk Melayu. Kedua, nak tukar salah faham masyarakat. Islam agama universal. Islam agama untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini, bukan untuk orang Arab atau Melayu saja. Saya tak tukar nama nak permudahkan berdakwah kepada ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan dan sebagainya, jiran-jiran. Saya tak tukar nama tujuannya nak permudahkan. Mengikut pengalaman dakwah saya di Malaysia, begitu ramai orang Cina toki kaya-kaya mau masuk Islam. Yang halang mereka apa? Nama. Sebab hartanya nama lama. Masuk Islam nama baru. Dia risau bila dah mati, harta yang dia ada tak sampai kepada anak bini. Saya tak tukar nama, ini sebab yang penting. Sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu ke tak tahu, ikut sunnah Nabi, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kaum lain masuk Islam, baginda atau Nabi Muhammad SAW tak suruh mereka tukar nama. Kaum lain masuk Islam, zaman Nabi, Nabi tak suruh tukar nama. Melainkan nama mereka mempunyai unsur syirik ataupun mempunyai makna yang tidak elok, barulah baginda suruh mereka tukar nama. Kalau tidak, baginda tak kacau nama mereka. Buktinya Salman Al-Farisi, orang mana? Orang Parsi, bukan Arab. Hidup zaman Nabi, Nabi tak suruh tukar nama Arab pun. Betul tak? Bilal bin Rabah. Bilal orang mana? Afrika, Ethiopia. Nama Afrika. Hidup zaman Nabi, Nabi tak suruh, Bilal, ini bukan nama Islam, tukar nama Arab, itu nama Islam. Nabi tak buat begitu. Nabi biar mereka kekalkan nama. Kenapa biarkan? Supaya permudahkan mereka berdakwah kepada kaumnya sendiri. Salah satu cara dakwah kepada jiran kita adalah cerita tentang nama saya. Sebab bila non-Muslim dengar, masuk Islam tak payah tukar nama, ramai dah buka mata, celip mata. Ramai yang mula minat. So, itu salah satu dakwah. So, saya tak tukar nama ada sebab-sebabnya. Sebab masih lagi ramai orang keliru, tak tahu definisi nama Islam. Ramai ingat nama Arab tu nama Islam. Sebenarnya nama Arab tak garanti nama Islam. Makna yang baik itu nama Arab, nama yang baik itu nama Islam. Nama maksud yang tak baik itu bukan nama Islam. Walaupun nama bunyinya sedap dalam bahasa Arab. Setuju ke tak setuju ni? Okey. Sedikit tadi, nak tahu makna nama saya? Maksud? Okey, Lim nama keluarga. Bukan nama bapa. Lim ini tak ada kena-mengena dengan Lim Guan Eng. Lim Gotong. Lim Leong Sik, semua tak ada kena-mengena. Saya pokok sendiri punya. Jui, nama keturunan. Nama kedua saya dituju kepada nama keturunan, nama generasi. Saya nak sebut di sini sedikit, sebab kalau nak berdakwah kepada jiran, nama kedua saya sangat penting. Kenapa? Dituju kepada nama generasi.
Ramai orang masuk Islam, kita suruh dia buang nama. Nama kedua, ketiga buang. Hanya tinggalkan nama pertama aja. Betul ke tak betul? Sebenarnya bila kita sudah buang nama kedua, kita sebenarnya putuskan hubungan dia dengan keluarga. Sebab itu menunjukkan keturunan bapa saya 26 generasi, saya 27. Kalau saya sudah buang nama kedua, saya dah terputuslah hubungan saya dengan keluarga. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Makna bagus ke tak bagus? Alhamdulillah. Satu lagi,